Pemirsa, tawuran di ibu kota memakan korban jiwa. Seorang remaja tewas terkena sabetan senjata tajam akibat tawuran. Keluarga berharap polisi bisa segera mengungkap pelaku. Jangan nangis. Karina, no Karina. Duka menyelimuti saat jenazah remaja 19 tahun, korban tawuran dibawa ke rumah duka di Jatinegara, Jakarta Timur. Nyawa korban tak bisa diselamatkan meski sempat dilarikan ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Menurut keluarga, korban sebelumnya berpamitan untuk bermain di warung internet tak jauh dari rumahnya. Namun di tengah jalan terjadi tawuran. Berniat membela rekan-rekannya, korban justru terkena sabetan senjata tajam. Keluarga berharap polisi segera menangkap para pelaku. Ya, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang seperti ini, ngilangin nyawa orang. Ini negara hukum. Saya minta dihukum seberat-beratnya sesuai sama yang dia kerjain. Polisi hingga kini kesulitan mencari identitas pelaku karena laporan kejadian ini terlambat. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.